ini untuk pemasangan radio kapal, ini radio baru yang kita pakaikan dulu power meternya. IC M323 kita ini dulu. Terlalu jelas ya. Oke, begini. IC M323 masang radio baru. Biasanya kita coba untuk power transmitnya di 24 ya, 240. Kita coba transmit dulu. Oke, ini kalau merin 25 watt, jadi di situ harus paling tidak 20 atau 20 lebih dikit. Oke, itu 20, sekitar 20-an itu. Oke, sekitar 20-an. Tes 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Oke, jadi powernya tadi hampir sekitar 25. Ini kan 25 watt ya. SWR-nya tadi sudah dicoba, lumayan. Gitu aja untuk pemasangannya, sudah selesai. Mudah-mudahan bisa, tidak ada masalah lagi, awet. Kita kembalikan lagi. Baik, Marine IC M323 pemasangan baru, pengganti yang lama. Oke, terima kasih, itu aja. Kita rakit dulu. Pasangan antenanya sudah dilakukan. Mudah-mudahan setelah penggantian ini antena baru, bukan antena baru sih, antena lama dipasang kembali, mudah-mudahan bisa ada perubahan untuk radionya. Ini sudah pemasangan sudah di kapal. Mudah-mudahan bisa awet, tidak ada kerusakan lagi dengan radio yang barunya. Demikianlah, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dari Trijaya Station. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.